Kami target 500 peserta dan alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya 536 peserta, jadi sudah melebihi target. Oh, mereka benar-benar antusiasnya benar-benar sangat-sangat kami hargai, karena memang di luar dugaan. Jadi dari hari ke hari setelah kami adakan perscon itu peserta makin banyak. Jadi tentunya di situ kita lihat bahwa animo daripada anak-anak muda kita, calon-calon pemain sepak bola kita adalah memang benar-benar semangatnya kita hargai. Pertamina Soccer Star itu memang digagas oleh Pertamina dan kemudian Pertamina Foundation ditugaskan untuk melaksanakan hal ini di 6 kota untuk 2013. Kita targetnya mencari 8 anak terbaik dari setiap kota, sehingga akan ada 48 anak yang nanti akan mengikuti kegiatan berikutnya, yaitu Pertamina Soccer Camp. Insya Allah akan kita selenggarakan tanggal 1 sampai tanggal 8 September di Bandung. Sistem penilaian kita sudah dibuat dengan bermacam-macam tes. Yang pertama tes juggling, shooting, dan long passing, dan kemudian disusul oleh small side game-nya. Bukan kaki aja nih ya, jadi melalui kaki, kepala baru dihitung satu. Calling.
kepada anak-anak yang lolos untuk hari kedua itu mereka mengikuti tes fisik. Ada tes speed 20 meter, arrowhead untuk kelincahan, standing long jump untuk kekuatan, dan blip test untuk daya tahan. Bersedia. Siap. Ya. Soccer School itu bukan hanya sekolah biasa, dia adalah sekolah yang saya katakan komplit. Karena selain mereka mendapatkan sekolah formal dengan homeschooling, sementara ini saja gurunya ada 22 untuk mengajar mereka. Mereka setiap hari belajar bahasa Inggris. Kalau sepak bolanya sudah jelas, mereka pagi dan sore sepak bola. Dan yang tak kalah adalah mereka kita persiapkan mempunyai karakter, mempunyai religius yang sangat tinggi, karena yang diajari di sekolah Pertamina sepak bola bukan hanya bermain sepak bola tetapi belajar hidup.